Sebagai rasa ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia dan kenikmatan yang diberikan kepada warga Desa Paron, Kecamatan Bagor, telah dikemas dalam acara Bersih Desa, atau yang lebih terkenal dengan acara Nyadran, juga untuk mengenang para leluhur sebelum adanya Desa Paron, yang mana telah bersusah payah untuk mendirikan sebuah Desa Paron pada masanya. Untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa para leluhur, juga sebagai ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pemerintahan Desa Paron telah menggelar acara Bersih Desa dengan hiburan Reog Ponorogo yang diarak mengelilingi Desa Paron, Kecamatan Bagor, hingga melibatkan puluhan pedagang kaki lima untuk meraup rejeki dari acara tersebut tanggal 3 Agustus tahun 2024. Ini tentunya juga dapat meningkatkan perekonomian pedagang kaki lima, dengan terbukti beberapa pedagang ada yang datang dari luar Kecamatan Bagor, dan tak hanya dihibur dengan pagelaran Reog Ponorogo, pemerintah Desa Paron juga mengadakan istighosah dan juga mengadakan tasyakuran. Untuk kegiatan sendiri, untuk Bersih Desa ada berapa kegiatan, Pak? Ada 3 kegiatan, kemarin pengumpulan, tasyakuran di jaranan atau reog, terus besok malam hari Minggu itu dilanjutkan dengan sholawat. Jadi adanya Bersih Desa ini secara otomatis kita bersyukur kepada Allah, terima kasih ini, dan tentunya kita berdoa, minta masyarakat ini diberi kesehatan, diberi kelancaran, dijauhkan dari marah bahaya, bala bencana, menjadikan desa kita yaitu Kemaripang, Wonginawe, Toto Tokom, Kertoharjo, Barato, Noibato, Barato. Memang itu Bersih Desa itu diadakan bulan Suro, Asuro, yaitu pada hari Jumat Legi dan Sabtu Pahing dan berikutnya. Untuk Bunden sendiri, Pak, namanya Bunden, Pak? Bundennya Mbak Bun Jolendrio. Bisa dijelaskan untuk sosok Mbak Bun, Mbak? Mbak Bun Jolendrio merupakan pejuang pengikutnya Pangeran Diponegoro. Dia adalah gugur di sini dan babat desa sini. Aku ben ireng piye ben gak gila. Niko agak berakan perangkat di gubun berkirca gagat di paten bandarakin perangkat di kandung.
Santoso dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan.